Halo Jaysiers, sekarang Anda sedang menyaksikan acara Bukan Sulap Biasa, From Tricks to Inspiration. Saya nggak sendirian, saya ditemani oleh Abraham. Bro Abraham, hari ini kita mau main apa nih? Mau main sulap nih? Iya, main sulap. Main sulap apa? Main sulap yang motivasi Anda supaya bisa melawan arus dunia ini. Aduh, hari gini melawan arus. Emang buat apa sih kita mau hidup melawan arus? Supaya hidup kita membawa perubahan. Seperti kartu ini nih. Sepertinya seru ya. Yaudah, ikuti kita yuk. Yuk. Let's go. Sore. Boleh minta waktunya sebentar ya? Kita mau main sulap, boleh? Oke. Boleh main minta sulap. Waktunya sebentar ya? Boleh nggak? Jangan takut lah, Bu. Sini. Aku ada satu kartu. Mau diperiksa dulu mungkin? Nggak usah. Nggak usah ya. Cuma kartu normal. Dilihat nih. Kartu normal ya? Normal kan? Di sini ada kartu... Ya banyak lah ya. Normal nggak kartu ini? Normal kan? Normal kan? Ya. Pak, bilang stop tolong. Stop. Diambil. Jangan dikasih lihat. Jangan dikasih lihat, ditunjukin kamera. Kasih lihat ke temannya aja. Boleh pilih salah satu. Sudah. Boleh dilihat, ditunjukin adiknya, tapi jangan dikasih tahu aku. Jangan kita kasih. Pilih salah satu kartu ya. Tapi jangan ditunjukin saya, ya. Boleh ditunjukin ke kamera. Ayo. Sudah. Pinjam. Ingat ya, Bu, kartunya. Oke. Masukin nih, sini. Selep. Oke. Kita masukin tengah sekarang. Surabaya, toh? Asli Surabaya. Oh, Surabaya asli, Re. Kita masukin di sini kartunya. Oke, ya. Betul nggak? Di sini, nanti semua kartu bakal kebuka nih. Bakal kebuka kecuali satu kartu punyanya masnya. Mungkin enggak sih? Ayo, mungkin sih. Mungkin apa enggak? Mungkin. Ah, mungkin. Oke, lihat ya. Tapi kemungkinannya kecil ya. Ada satu kartu yang enggak kebuka itu punyanya masnya. Sih belum ada kan? Ini ya. Benar. Ya benar ini. Ya benar. Yakin lah. Yakin bos. Yakin ya. Oh ya bos. Tapi tidak sampai di situ. Kartunya masih tadi apa 3 wajib. Ya. Ajaib banget itu. Ajaibnya kenapa? Dia ditaruh kemanapun dia bakal kembali ke tempat semula. Coba. Misal nih. Masukin sini ya. Di tengah toh. Jalan. Anehnya lagi juga, ada yang mau lihat lagi nih, ayo, sesuatu yang beda, dirubah kartunya. Entah ya. Kok bisa? Bisa. Berarti kartu itu ada di mana? Letaknya? Di tengah. Ya. Kita nggak bakal tahu posisi urutan keberapa, kita kan nggak tahu kok. Ya. Nah sekarang gini, pinjam tangannya lagi, ini. Aku enggak tutup ya. Ambil satu kartu. Ini kartu Bapak. Putar masukin. Pasti ada satu kartu yang bakal kebuka. Kebalik. Kebalik nih. Lihat ya. Itu kartunya Bapak. Waduh, iya benar. Iya. Hah? Iya benar. Bener? Coba kasih lihat kamera. Oke, bener berarti ya? Berhasil. Tadi, tapi kartu ini unik. Unik banget. Kenapa kok unik banget? Ini kartu ini ya. Dia itu bisa pindah kemana aja. Contohnya. Ini kan. Udah, tak kocok. Kartunya ada di mana tadi? Udah gak tahu. Tengah-tengah atau gak tahu lah ya. Udah tahu. Oke. Pindah. Dan lebih unik lagi, ini bisa berubah loh. Kalau lihat nih ya. Berubah kartunya. Coba.
Kartu berarti ada di mana? Tengah atau di atas atau di bawah? Masa? Yakin. Nanti gini ya. Enggak pernah ya, kayaknya yakin ibu. Nanti bakal ada satu kartu yang kebuka sendiri. Dan kartu kira-kira itu? Kira-kira mungkin enggak? Kalau kartu itu bakal kebuka sendiri. Ya enggak kalau misalkan pinjam tangan. Ya, gini, pinjam tangannya. Aku enggak main, tutup gini. Tutup pakai tangan. Tutup. Udah. Aku ambil satu kartu. Pura-puranya kayak itu ya, set. Masukin. Nah, kartu sudah kebuka sendiri tuh di tengah. Coba dibuka. Satu, cari, satu. Cari. Dicari-cari. Ayo, nemu enggak ya? Apakah? Uts! Bener ya? Ini bener. Bener. Yakin? Semua kartu mbak perubahan. Contohnya kayak sama kartu ini ya. Juga bisa berubah kok. Asal kita mau. Terima kasih Bu. Mati yang bingung. Oh ya wes, bingung cekelan ya, bingung ya. Ya wes, pun ya. Makasih ya. Terima kasih Pak ya. Semoga menghibur, menginspirasi. Oke, terima kasih. Sukses. Nah, ini lain sendiri nih, yang satu ngadep ke sini, ini doang ngadep ke sono. Tadi kita kan kalau misalnya ada main kayak gini juga iya, ya. Iya, nah, maksudnya apa sih? Nah, waktu main tadi ini, yang dimaksudkan itu kita harus melawan arus, jangan ikutin arus dunia. Oh. Kenapa? Kenapa? Karena namanya arus itu dia dari atas ke bawah. Oke. Bukan dari bawah ke atas. Nah, itu benar nih. Ini sama nih kayak zaman ini. Dunia tuh makin hari tuh makin gini nih. Makin turun. Kita jangan ikut-ikutan. Kita harus tung kayak gitu. Nah, kalau Jasir saat ini merasa bahwa hidupnya kok gua makin lama hidup gua kok kayaknya makin merosot ya, makin ke bawah. Jangan khawatir. Ada sahabat 24 di sini. Hubungi saja. Kita akan bantu nanti Jasir untuk bisa tung kayak gitu. Tapi kalau pengen tahu trik yang soal tadi seperti apa? Ya, hubungi Instagram di sini. Oke, kalau gitu Jasir jangan lupa like, comment, subscribe dan share Jesse Channel.